Ya, oke bosku, kembali lagi bersama channel Alvin Zizi. Kali ini kita akan eksperimen lagi. Kita akan menyalakan banyak sekali berbagai macam petasan kembang api spesial Idul Adha. Ini dia, kita review dulu. Ada petasan piccolo, ada petasan crosshair bajak laut. Terus ada juga pipa asap warna oranye, kuning, dan biru. Berikutnya kita juga punya ini dia petasan juice pack atau magic ball. Ada juga whistling thunder. Dan ini ada juga petasan gangsing. Ini ada juga petasan air mancur jumbo. Mantap sekali. Terus ini adalah juga petasan colorful thunder, happy flower, petasan roket yang kecil, roket yang besar, ada juga raja kera. Terus ini ada gangsing yang jumbo, teman-teman. Dan ada magic whip. Dan masih banyak lagi. Ini juga kita punya Roman Candle 5 shoot. Siap untuk kita nyalakan, teman-teman. Spesial Idul Adha 2023. Oke, bosku. Ini dia yang pertama. Kita nyalakan petasan korek semburan kobra. Mantap sekali. Ini isinya 20 piece. Siap untuk kita nyalakan. Oke, sudah menyala semuanya. Berikutnya kita nyalakan ini dia, teman-teman, petasan gangsing. Mantap sekali. Kita buka, kita nyalakan 2 piece sekaligus. Selanjutnya kita nyalakan gangsing yang jumbo. Ini dia, 1, 2, 3. Selanjutnya kita nyalakan petasan whistling king thunder dan kita lempar ke air. Apakah bisa menyala? Seperti apa? Kita lihat, ini dia. Wih, keren sekali bosku. Itu dia, ini dia. Kita coba sekali lagi petasan whistling king thunder. Oke, itu dia, mantap sekali. Selanjutnya ini dia, kita nyalakan petasan asap, pipa asap yang warna kuning. Oke, kita lihat apakah bisa menyala juga di dalam atau di atas air. Kita lihat, teman-teman. Wih, mantap sekali, bisa berjalan. Oke, keren sekali. Asapnya banyak sekali, teman-teman. Wih, jos, mantap. Wih, masih banyak ternyata. Oke, itu dia. Dan ini dia, teman-teman. Berikutnya kita nyalakan petasan juice tag atau magic ball 10 shoot.
kita nyalakan 3 buah sekaligus. Oke, ini dia sudah menyala. Siap, tembakan. Wih, sudah habis. Oh, masih satu. Kita nyalakan lagi. Oke, seperti itu dia, bosku. Oke bosku, ini dia kita coba petasan kecil ini, petasan mini ini. Kita lempar ke dalam air, apakah bisa menyala? Kita lihat. Oke, mantap sekali. Oke, ini dia berikutnya, petasan roket, apakah bisa meluncur di atas air? Kita coba. Itu dia, kita lihat seperti apa. Keren sekali. Selanjutnya ini dia, kita nyalakan yang lebih besar lagi. Ini dia petasan roket yang lebih besar, apakah bisa meluncur di atas air seperti apa? Kita lihat bosku. Oke, kita lihat. Mantap, langsung meledak. Oke bosku, ini dia penutupnya, kita nyalakan Roman Candle 5 shoot. Kita tembakkan ke air, apakah bisa menyala? Kita lihat. Ini dia, kita buka dulu sumbunya. Ish. Oke, ini dia sudah terbuka sumbunya, siap untuk kita nyalakan. Ish, ada angin. Oke, ini dia sudah menyala. Kita lihat. Kita coba dulu. Mantap sekali. Oke, itu dia, keren sekali bosku, ternyata mantap sekali. Seperti itu dia spesial Idul Adha. Oke, jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Terima kasih.